Tahniah kepada Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik yang meraih emas ke-6 untuk kontinjen Malaysia menerusi karate. Muhammad Arif mengungguli acara komite 84kg. Atlet berusia 23 tahun ini menewaskan atlet dari Kazakhstan Dania Yuldashev pada aksi akhir sebentar tadi. Muhammad Arif meraih kemenangan 10-4 ke atas Dania. Pada aksi separuh akhir, Arif menewaskan atlet dari Korea Selatan Bai Jun Hyok dengan keputusan 5-2 selepas menang 4-3 bertemu atlet Indonesia Sandi Firmansyah di suku akhir. Sementara itu, dua lagi atlet karate negara kandas sekaligus gagal ke peringkat seterusnya. Thailand sekali lagi mengecewakan Malaysia di Sukan Asia 2022, kali ini menerusi acara antara regu selepas gergasi sepak takraw itu menewaskan Malaysia 15-21, 19-21 di perlawanan akhir. Kekalahan itu menyebabkan skuad negara gagal mempertahankan status juara yang dilakukan pada 2018 di Jakarta Palembang. Selepas memenangi pingat emas acara berpasukan lelaki, Thailand jelas tidak memberi peluang kepada Malaysia mempertahankan pingat emas bagi acara antara regu. Pada aksi final di Gimnasium Pusat Sukan Jinhua, pengendali skuad takraw negara Ahmad Jais Baharun menurunkan regu dibarisi Muhammad Azlan Alias, Amirul Zazwan Amir dan Muhammad Zarif Marikan. Thailand pula meletakkan kepercayaan kepada trio Phansat Pichet, Yupadi Pataprong dan Kamchan Sitipong. Set pertama yang kemudiannya menampilkan kemasukan tekong Muhammad Syahir Rosdi tetap belum memadai, menghalang Thailand meraih mata pertama menerusi 21-15 dalam tempoh 28 minit untuk meraih kelebihan memasuki ke set kedua. Set kedua berlangsung dengan sengit apabila Malaysia memberi tentangan hebat kepada regu Thailand, namun terpaksa akur tewas 19-21 dalam tempoh 30 minit. Kami semua tahu memang Thailand banyak kelebihan. Dan Thailand memang satu tim yang kuat, tapi kami memang perang habis-habisan, memang nak berjuang habis-habisan untuk kali ini. Dan semangat kami tak pernah luntur untuk Asia Games kali ini. Untuk final ni memang kami nak kira habis-habis, tapi nasib kami berakhir kami. Sebagai rekod, keputusan ini menyaksikan skuad takraw negara menamatkan kempen di Hangzhou dengan membawa pulang 2 pingat perak. Trio kata wanita berjaya membuktikan usia bukan penghalang untuk mereka menyumbangkan pingat kepada negara di Pusat Sukan Linping. Lovely Ann Robert, Nessie Nelly Eva Vera Rojin dan Natalia Sherawini masing-masing berusia 19 tahun dan berasal dari Sabah meraih perak selepas tewas kepada trio Vietnam dalam penentuan pingat emas. Nessie mengakui dia bersama rakannya berpuas hati apabila dapat mempamerkan aksi seperti mana yang dilakukan di dalam latihan. Seterusnya menghadiahkan pingat pada hari kedua acara karate dipertandingkan semalam. Yang saya rasa memang dah nervous dan risau dah, takut performance kacau ke apa. Tapi kita orang prove ourselves, buat yang terbaik dan ya, kita orang dah dapat medal. Namun, ia belum cukup untuk mereka membalas dendam kekalahan di Kejohanan Karate Asia Julai lalu di Melaka kepada trio Vietnam yang jauh lebih berpengalaman itu. Dalam aksi akhir itu, Lovely, Nessie dan Natalia meraih 39 mata. Tewas kepada Vietnam yang diwakili Nguyen Tipong, Nguyen Ngoc Tram, Lu Ti Tu Uyen yang mengumpul 42.7 mata. Untuk rekod, acara kata berpasukan wanita julung kali dipertandingkan di Sukan Asia pada edisi kali ini. Pingat perak yang diraih oleh pasukan kata wanita negara itu adalah yang kedua buat kem karate negara selepas Lovely Ann terlebih dahulu menyumbangkan perak dalam kata individu.